Bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, jajaran Kodim 0718 Pati gelar penyuluhan cinta tanah air dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Pati di kantor desa Kebunturi yang sudah disiapkan jauh hari sebelumnya. Dalam rangka program TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, gelar penyuluhan cinta tanah air di kantor desa Kebunturi, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Kapten Korps Deni Sutono, perwira koordinator kegiatan Kodim 0718 Pati, bersama berdampingan dengan Sugiono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, isi kegiatan penyuluhan agar dapat berjalan dengan lancar yang sebelumnya telah jauh-jauh hari dipersiapkan bersama. Dalam penyuluhan tersebut, Kapten Korps Deni Sutono mengatakan adanya kegiatan penyuluhan cinta tanah air diharapkan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat kepada tanah air dan berjiwa nasionalisme. Cinta tanah air di Desa Kebunturi dalam rangka TMMD ke-111. Alhamdulillah kami bersama dengan Bapak tadi Bapak Sugiono bekerja dengan lancar, ya tertib, sesuai dengan protokol kesehatan. Tujuannya untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat agar mencintai tanah air dan lingkungan sekitarnya. Mengingat pelaksanaan masih dalam masa pandemi, penyuluhan dihadiri hanya 20 orang untuk menghindari kerumunan dan dilaksanakan dengan penerapan ketat protokol kesehatan. Tim Liputan, Bandung TV.